Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'a bi ulumi fi darain amin. Wa ruya, dan telah diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia, lam yamtali, tidaklah belum pernah penuh jaufun nabi, rongga nabi sallallahu alaihi wasallam sabaan, kenyang, fakot, sama sekali. Jadi nabi belum pernah kenyang sama sekali. Nabi belum pernah kenyang sama sekali. Walam yamussa syakwa ila ahadin, dan nabi belum pernah menyebarkan, memberitahukan keluhan kepada seseorang. Iya, ngeluh nabi belum pernah. Ini jadi contoh buat kita, jangan sampai kita ngeluh. Wa kanatil faqatu ahabba ilai minal ghina, adalah susah lebih dicinta kepadanya daripada kaya. Jadi kita yang susah nih, enggak usah nyari-nyari susah lagi. Ya. Ya. Susah lebih dicinta daripada kaya. Tapi bukan berarti kita kaya banyak duit lalu kita buang-buangin duit kita, bukan begitu pengertiannya. Banyak duit kita, banyak dunia kita, rajin membagi, memberi. Kalau enggak punya, jangan cari-cari. Kecuali niatnya yang baik, niat kita beli, nyari duit buat yang buat agama, buat pesantren, atau lain lagi, itu mulia, lebih mulia daripada miskin. Nyari duit untuk kesejahteraan orang lain. Wa in kana yazillu ja'ian, sekalipun adalah dia itu ya terus menerus, katakan yazilu, zola yazilu, sekalipun dia itu terus menerus ya, sekalipun terus menerus beliau sebagai orang yang lapar, yaltawi, ya, yang dimana beliau itu lapar, yaltawi, yaltawi ini melilit, apa, sakit, mules perutnya, tula lailati, sepanjang malamnya, minal ju'i, daripada lapar. Orang kalau sakit kan apa, lapar, perutnya kayak melilit begitu. Itu keadaan itu, fala yamna'uhu siyama yaumihi. Keadaan itu tidak mencegah dia akan puasa di siang harinya. Iya. Jadi tetap puasa. Jadi beliau tetap puasa walaupun keadaannya demikian. Kalau kita mau sakit mulu, sakit perut mulu, enggak puasa dulu ya. Kecuali memang ya panas, demam tinggi, pala sakit, wah ini enggak bisa. Itu mesti buka puasa. Iya. Sakit perut nih nabi, justru kalau sakit perut itu obatnya adalah puasa.
Sakit emas suruh puasa malah. Iya. Iya, emak itu obatnya puasa. Dulu saya masih puasa Nabi Daud, itu masih buang-buang air. Ketika puasa, alhamdulillah, la ujubala fakhra. Ketika udah puasa setiap hari, udah enggak sakit-sakit lagi. Normal wangnya. Malah normal. Itu iya. Itu sembuhnya berasa banget. Sembuhnya berasa. Artinya kita rasakan itu. Artinya benarlah di sini sabda Nabi, sumu tasihu. Puasalah kamu akan jadi sehat. Dulu saya emang yang namanya buang-buang air itu sering benar itu, dikit-dikit buang air. Sekarang alhamdulillah enggak. Jadi artinya apa di sini? Benarlah sabda Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu, kamu akan sehat. Jadi kalau mau sehat puasa. Memang kalau kita puasa itu badan kita sedikit kendoran. Kalau enggak puasa ya Allah kenceng. Kayak meletak gitu. Berat. Kayak lontong gitu. Masya Allah. Jadi nikmat sekali itu. Benar kata Nabi. Sumu tasihu. Dulu yang tangan saya sakit di sini, tangan saya kaku begini gitu malah. Ada yang bilang ini kolesterol ya. Asam urat. Saya yakin saya enggak asam urat, saya enggak kolesterol, saya yakin itu. Kenapa? Saya puasa. Ujubala fakhra. Enggak ada. Saya bukannya saya sombong, bukan. Ujubala fakhra. Orang bilang begitu, akhirnya. Saya berobat, kata dokternya, berobat di Gatot Subroto, ya SPHD, kata beliau, ini bukan, gitu. Bukan karena asam urat, bukan karena ya itu macam-macam, lah. Bukan. Ini emang udah bawaannya, gitu-gitu. Udah bawaannya. Alhamdulillah. Jadi keyakinan kita teruji di situ. Pola sembarangan. Alhamdulillah kemarin ketika diperiksa darah normal semua darah saya, cuma ada fleknya aja tuh apa namanya sakit itu paru karena orang perempuan kan dia paru kemarin TBC. Jadi ya emang saya udah prediksi kita bakalan kena nih ya, walaupun mudah-mudahan kagak nggak banyak lah, mudah-mudahan dikit aja asal nyobain aja gitu ya, asal nyobain gitu. Ya, memang capeknya luar biasa Bang Haji. Waktu itu, jadi ini kemarin itu apa namanya nggak nyangka sakit, nggak nyangka. Jadi saking kecapean tuh jadi lemah gitu Bang Haji. Jadi masuklah dia tuh penyakit, begitu. Iya. Soalnya memang tuh malam Sabtu itu dari sebelum subuh Bang Haji. Dari sebelum subuh tuh aktivitas terus, ngajar. Habis ngajar, terus. Iya, ada pergi ke rumah saudara, terus sampai Jumat di sono, terus aja tuh, sampai malam tuh Bang Haji. Pulang sebentar sedikit, ya, pulang sampai rumah kan udah mau asar. Iya, terus ngajar habis asar, terus sampai malam, sampai jam 11. Masya Allah. Itu pas jam 2, jam 11, itu penyakitnya mulai nerang, langsung gitu kagak bisa tidur. Udah begini aja ngigil terus aja itu. Kita ke klinik kagak turun-turun panasnya. Besok mau maulid kita kan bingung. Kalau kita ke dokter kita di ini sono enggak boleh pulang lagi. Udah saya panggil saudara biar diinfus. Diinfus enggak turun juga panasnya. Akhirnya saya minum obat luar. Jadi obatnya dua. Diinfus ada sama di luar juga. Baru dia turun. Alhamdulillah
bisa naik juga itu, bisa keluar juga kita, walaupun masih kurang enak, tapi udah bisa jalan lah. Ya? Iya, yang sulas itu tuh, lagi sedang ini itu, langsung aja nggak bisa tidur udah, panas dingin. Memang kalau paru, kalau lagi nyerang kayak begitu memang deh. Saya punya jamaah, ada juga tuh jamaah kita, orang tuanya, dia pergi biasa Bang Haji, dia punya penyakit paru, pergi biasa, jalan-jalan, pas di tengah jalan sono, parunya kumat, akhirnya dimasukin ke rumah sakit, nggak ketolong, mati. Paru begitu emang, kalau lagi sehat ya sehat, tapi kalau lagi datang, begitu nyerangnya. Iya, 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 itulah. Itulah yang namanya kita manusia. Manusia itu adalah lemah sifatnya. Iya, amin. Kita lanjutin. Walau sya'a sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi. Jikalau Nabi menghendaki, Nabi minta kepada Tuhannya akan seluruh gudang-gudang bumi, kalau Nabi pengen. Ya, jami'a kunuzil ardi wasimariha, dan buah-buahnya, hasil-hasilnya. Ya. Waraghida aisyha, ya. Ya. Jami'a kunuzil ardi wasimariha waraghida, ya. Aisyha, dan kesenangan kehidupannya. Fa'utiya, niscaya Nabi akan diberikan. Tapi Nabi enggak mau minta kaya. Ini maksudnya apa nih? Bukan berarti kemudian kita miskin aja dah. Bukan begitu pengertiannya. Biar paham. Bukan berarti kita miskin aja. Bukan. Nabi melakukan ini supaya umatnya kagak lupa diri sama dunia. Coba kalau Nabi kayain, umatnya gimana? Lupa diri enggak? Bakalan. Nabi begini aja, umatnya ada yang lupa diri. Jadi boleh kaya, tapi untuk agama, untuk rajin sedekah, gitu. Jangan kaya pelit, jangan. Ya. Nanti bakal nyesel di akhirat. Walakad kuntu, dan sungguh aku abeki pernah menangis lahu untuknya. Nabi, beliau ini pernah nangis, Aisyah pernah nangis karena Nabi. Rahmatan mimma aro, karena sayang daripada apa yang aku lihat. Kesianan sama Nabi. Istrinya sampai nangis ngelihat keadaan Nabi. Wa amsa'u biyadi ala batni mimma bi'i minal ju'i. Wa amsa'u, aku menyapu biyadi, dengan tanganku, ala batni, dengan perutnya, diusap perut Nabi sama tangan Aisyah, tangan beliau, mimma bi'i, daripada sesuatu yang ada lengannya, minal ju'i, daripada lapar, dipegang perutnya kempes, enggak ngeluh. Wa aqulu, dan aku berkata binafsi. Wa aqulu, dan aku berkata nafsi, diriku laka, untuk engkau ya Rasulullah, alfida'u, tebusan. Diriku aku jadikan tebusan untuk engkau ya Rasulullah, lau taballaghta minad dunya bima yakutuka. Jikalau engkau merasa, ya, jikalau engkau merasa cukup minat dunia, daripada dunia, bima yafutuk yakutuka, dengan sesuatu yang dapat menjadi makanan pokok engkau, aku siap ya Rasulullah, bahasa kita begitu, aku siap ya Rasulullah untuk engkau ya Rasulullah. Kalau bahasa kita, saya cariin ya Rasulullah kalau kamu mau. Rasul larang, jangan.
Fayaqulu, lalu ia berkata, ya ya Aisyatu, wahai Aisyah, mali wali dunia, tidak ada bagiku, tidak ada bagiku dan bagi dunia, enggak ada, buat apaan aku dunia. Ikhwani min ulil azmi, saudara-saudaraku daripada orang-orang ulil azmi, Nabi para ulil azmi. Wa minar rusuli, dan daripada para rasul, sabaru, mereka sabar. Ala ma huwa asyadu min hadza, atas apa yang dia itu lebih sangat parahnya daripada ini, katakanlah begitu parah. Ini mah belum seberapa. Saudara-saudaraku yang para nabi lebih parah daripada ini. Fama, mereka sabar. Sabaru, mereka sabar. Masa aku enggak sabar? Fama dau, lalu mereka berlalu, ala halihim, atas keadaan mereka. Faqadimu, lalu mereka datang, ala rabbihim, kepada Tuhan mereka. Faakroma ma'ala ma'abahum, lalu Allah Ta'ala memuliakan tempat kembali mereka. Wa ajzana sawabahum, dan Allah banyakin pahala mereka. Mereka udah banyak tuh pahalanya, udah enak tuh tempatnya, Allah enakin, Allah banyakin. Fa'ajiduni, maka aku dapati diriku, astahimalu intarafahtu, jika aku bermewah-mewah, fima'isyati, dalam kehidupanku. Aku malu kalau aku bermewah-mewah dalam kehidupanku. Wahai Aisyah, ayan kusok bi godan dunahum. Kita baca ayan kusok aja, ya. Bahwa kurang, ya, kedudukanku, ya, bahwa kurang kedudukanku godan besok dunahum, di bawah mereka. Aku malu. Masya Allah. Jadi Nabi enggak mau. Wa ma min syai'in ahabbu, tidak ada daripada sesuatu yang lebih dicinta ilai kepadaku, minal lu'uqi, daripada luhuk, berhubung maksudnya berjumpa, bi ikhwani, dengan saudaraku, wa akhillai, dan para kekasihku. Tidak ada yang lebih aku cinta daripada berjumpa, ya, dengan saudara-saudaraku dan kekasih-kekasihku. Qalat fama aqama ba'du illa syahran hatta tufiya, kata Aisyah, fama qama, maka tidaklah berdiri ia, maksudnya hidup, ba'du, setelahnya, setelah keadaan itu, illa syahran, kecuali satu bulan, hatta tufiya, sehingga beliau Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Dari keadaan ini Nabi wafat, meninggal dalam keadaan susah, bukan susah-susah, tapi susah disengajain. Nah, kita boleh kayak begitu, lagi sedang kaya kita, ntar udah akhir umur kita, nah, udah kita bagi-bagiin anak-anak kita tuh rumahnya, apanya, semuanya yang kita tempatin, ya, itu buat wakaf umpama, buat apa gitu. Cakep tuh begitu tuh. Ya, jadi kita nanti ketika meninggal dunia enggak ditanyain lagi dah. Hartanya udah enggak ada. Iya. Waruya, telah diriwayatkan anna Sulaimana, bahwasanya Sulaiman alaihissalam, kana, adalah beliau, ma'ama u'tia, serta apa yang beliau diberikan, minal mulki, daripada kerajaan. Nabi Sulaiman itu la yarfa'u basarahu, belum pernah beliau tidak mengangkat pandangan matanya, ila samai, ke langit, takhassu'an. Kenapa beliau enggak mengangkat pandangan matanya ke langit? Karena khusyuk.
wa tawadduan, dan karena tawaddu lillah, kepada Allah. Emang orang kalau yang bagus tuh begitu, tawaddu ngelihatnya ya, tunduk. Tapi karena Allah, bukan karena yang lain. Wa kana yut'imul nasa, dan adalah ia memberi makan orang-orang. Lazaizal at'imati, akan makanan-makanan yang lezat. Tapi enggak sombong gitu. Jadi bisa kasih makan orang tapi kagak sombong. Orang kaya kagak sombong. Ini banyak, umumnya kan orang kaya sombong. Yang lebih jelek lagi, miskin sombong. Miskin sombong banget. Wa yakulu khubza sya'iri, dan ia makan roti terbuat daripada sya'ir, gandum yang enggak bagus. Makan daripada roti gandum yang enggak bagus. Tapi sedekahnya yang bagus, makannya yang jelek. Subhanallah. Jangan kebalikannya, sedekah yang jelek makan yang bagus, jangan. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan lahu kepadanya, malaka, apa bagi engkau, taju'u, engkau lapar, gini apa, kenapa engkau suka lapar ya gitu, kenapa engkau suka lapar ya Rasulullah. Wa anta ala khazainil ardi, padahal engkau itu berada di atas perbendaharaan bumi. Oh. Jadi kalau Nabi mau tuh bisa diambil aja. Kenapa engkau suka lapar ya Rasulullah, padahal kamu itu perbendaharaan buminya. Ya Allah, siap. Jadi Nabi bukannya enggak mau kaya, bukannya miskin begitu aja, bukan. Sengaja miskin. Kalau kita emang kan emang susah lah ya. Iya. Kalau bisa kaya mau kaya aja dia. Nabi miskinin. Kita begini sama Allah dipantesin. Cuma kalau kita udah kaya kayak Nabi kayak begini ya, kita enggak mau ngaji. Ya. Kita maunya kaya. Ya. Makanya kerja itu ya. Saya dulu pas mau nikah sama istri itu. Oh, udah nikah ya. Pas habis akad, saya bilang sama istri saya, Umi, kalau Abi masih bisa dikasih uang sama Umi walaupun sedikit, jangan paksa Abi untuk kerja ya. Pesan saya begitu. Emang kagak banyak. Abi senangnya begini aja, udah ngaji walaupun kagak banyak duitnya, insya Allah barokah. Iya, orang perempuan ya, iya aja emang dia mah. Kalau makan itu sehari 10.000, enggak lebih tuh, sehari 10.000. Makannya cuma dua lauk aja, sayur toge sama apa ikan apa itu, ikan cepat atau apa. Udah begitu aja makannya. Enggak mau kerja saya, yang penting kewajiban dipenuhin. Jangan juga punya bini kagak mau kasih makan bini, salah juga itu. Dosa itu. Enggak mau kerja. Ya. Jangan. Ya. Ya, kalau masih muda kayak begini, ya, jangan kamu bingungin kerja. Ya. Kamu sibukin dengan menuntut ilmu. Jangan ada pikiran pengen kerja. Enggak usah bikin-bikin apa macam-macam ini supaya kerja. Jangan. Kenapa? Enggak ada kewajiban kamu. Kamu pikir ini masih muda, banyakin ilmu.
belajar ilmu aja udah sibukin dengan ilmu. Kalau makan nasi, makan ya paling menghidupin buat diri kita, nasi sama garam aja hidup insyaallah. Ilmu yang mahal. Kalau duit tuh bisa dicari ntar. Ilmu yang mahal. Kadang ada tuh santri bingung. Padahal bini belum punya, anak belum punya, berhenti pesantren kerja. Akhirnya ya begitu. Bantet. Kalau ilmu kamu cari, insyaallah. Dan amalkan, jangan punya ilmu doang. Punya ilmu kayak seperti orang enggak punya ilmu, jangan. Punya ilmu, amalin. Barokah ilmunya. Kenapa? Karena Allah janji tuh, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Enggak ada orang yang susah, orang yang Allah angkat derajatnya. Semuanya bahagia. Iya. Wa kana ya. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan qala akhafu, beliau mengatakan aku takut, an asba'a, aku kenyang, fa unsiyal ja'i'a, lalu dengan sebab itu aku melupakan orang yang lapar. Memang orang kalau kenyang kadang lupa sama yang lapar. Aku takut aku kenyang, dengan sebab aku kenyang aku melupakan orang yang lapar. Masya Allah. Jadi Nabi orang yang ya selalu ingat kepada orang yang lapar. Masya Allah. Wa qala Urwah, berkata Urwah ibnu Zubair, laqad tasaddaqat Aisyatu, sungguh telah bersedekah oleh Aisyah radhiyallahu anha bi 50 alfan, dengan 50 ribu dirham. Wa anna dir'aha la muraqqa'un, dan bahwa baju besinya ya, bajunya baju panjangnya, la muraqqa'un, itu ada tambalan-tambalan. Jadi Aisyah bajunya tambalan-tambalan, tapi sedekahnya 50 ribu dirham. Jadi banyakkan sedekahnya daripada apa yang dia gunakan. Sedekahnya Alfa mobilnya, sedekah mobil Alfa yang dia pakai Avanza Veloz gitu ya. Umpama. Masya Allah. Sampai sini aja deh. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.